Ini dia nih kawan-kawan semua pencinta lebah nih. Kalau lagi subur bunga nih madunya sampai begini nih. Nih kelihatan hampir 3 kali lipat dari sarang. Kalau yang ini rata. Nah, yang ini nih bagus sekali. Super, madunya 3 kali lipat. Berat pisan. Oke. Lagi panen madu nih banyak, ini juga bagus. Terus ini udah ada calon ratu lagi di sana. Oke, pokoknya ini panen raya. Oke kawan-kawan, ini udah beres nih perbedaannya nih. Madu super, kalau yang ini agak kecil, agak tipis. Ini 3 kali lipat besar. Madunya banyak banget. Oke. Okay. Ini lebar ininya nih. Kurang lebih hampir 5 cm nih kawan-kawan. Nih. Ini adalah lebah yang sangat produktif sekali ini. Ini ada yang hampir 5 cm tapi ini rata-rata 4 cm. 3 kali lipat. Lebar sarang madu ini dari sarang biasanya. Ini adalah contoh lebah madu yang sangat produktif nih kawan-kawan. Dan ini tips memeras madunya ya. Kita ini sebentar. Ini saya memakai sarung tangan plastik nih kawan-kawan. Tekan keras. Sip kawan-kawan, ini ada hasilnya. Lumayan dalam satu sarang 1,5. Ini hasilnya segini. Sip. Ini proses memeras madu yang higienis, bersih. Sip. Anu kawan-kawan semua pencinta lebah, jangan buang sisa perasan madu ini. Sarang ini bermanfaat bagi yang sakit perut, karena ini bisa ini ya dimakan juga bisa, karena seperti permen karet. Karena ini masih ada madunya belum habis semua kalau diperas begini, dan bisa dijadikan obat sakit perut karena terlihat kalau misalkan ini diperas digodok ini akan sifatnya menjadi seperti lilin. Ini sangat ampuh untuk obat sakit perut
Saya pernah, ini pengalaman pribadi, dulu pernah 2 malam saya nggak bisa ini. Setelah ingat ada madu di rumah dan dalam sarang begini, saya ini ya, madu ini saya godok ininya, sarangnya. Alhamdulillah dalam jarak setengah jam sembuh.